Ya, masih terkait polemik KPK dengan Polri, hingga saat ini pemerintah masih menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Alasannya pemerintah menunggu putusan resmi pengadilan terkait status Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Apa sampai sekarang belum dilantik itu apa sih Pak sebenarnya? Ya kan pemerintah tidak ingin Kapolri itu menjadi Kapolri tapi statusnya tersangka, itu pasti. Pemerintah kan tata asas. Jadi kalau tersangka mengajukan nama baru lagi Pak untuk Kapolri itu gimana Pak? Sejauh ini saya kira belum, karena menunggu pra pengadilan.